Oke boy, balik lagi sama gue Riz di channel Velaktor Lengkapnum Terupdate. Apalagi kalau buka di HSL Wheel. Kita masih ada di video OTD, Obri On The Day, yang disponsori oleh Acceler Indonesia, BRQ Indonesia, Auto Project, ORDX House, apalagi Prime SAS, dan Asuka Car TV. Apalagi satu lagi? Kayaknya ini lupa. Oh enggak, itu dah. Ya. Dan yang pasti, hari ini tuh hari kedua di Surabaya. Gue bakal muter-muter toko, hari ini gue bakal pilih ketiga toko. Sekaligus gue akan mampir ke tempat salah satu orang yang ikut membantu membangun Obri, ya kan, di sektor penerangan, laskar sinar. Nah, kalian pasti udah tahu siapa kan. Ya udah, so ketika video ini tayang harusnya masih di Surabaya kita ya, harusnya masih di Surabaya. Ya udah deh, tanpa buang terlalu lama lagi, kita langsung jalan aja sekarang. Waktu sudah menunjukkan jam 10, saatnya kita berangkat. Jadi setelah mobil kita taruh di tempatnya tuh. Jadi pemimpin mobil ini Innova. Naik kelas dong. Kita lanjut pakai Innova aja. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me, baby. Nah, kan sekarang gue udah sampai nih, boy. Ini toko kita yang ada di Surabaya. Namanya Liberty nih. Kita langsung masuk aja ke dalam, boy. Nah, ini ada kepalanya nih. Apa kabar, Mas? Waduh. Baik. Ayo, gue pengen ngobrol di dalam dong. Iya. Panas. Surabaya panas banget. Parah. Oke, Bang. Thank you, ya. Cabut. Yeah. Tuh, banyak banget velgnya tuh. Wah, termasuk kali ini nih. Keren nih. Yaudah deh, kita langsung lanjut aja ke toko selanjutnya. Cabut. Oke boy, sekarang kita udah sampai di toko satu lagi. Ini di Dinamit. Langsung aja kita turun, kita lihat di dalam ada apa aja, boy. Waduh, ngapa nggak pakai baju tuh? Hey, panas ya? Panas ya? Surabaya panas? Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Itu mobil siapa itu? Mobil saya, bos. Mobil lu? Iya. Wah, boy, cakep nih, boy. Carry nih. Gua kalau ngeliat mobil kayak gini, bawaannya pengen nge-modif nih. Waduh, kita bikin jadi camper van. Tahun berapa nih carry-nya? Tahun 84. Bisa di-starter nggak? Wih, masih jalan ya? Bisa. Ini udah dimodif nih sama orang ini, tengahnya dikosongin. Dikasihnya jok belakang doang tuh. Biar apaan? Buat bawa barang bisa. Hah? Bawa barang. Iya. Buat bawa velg? Iya. Wih, gila. Boy, gimana kalau kita besok customnya modifnya jangan mobil-mobil baru, boy. Kita modifnya mobil-mobil kayak gini gimana? Lu menurut lu gimana? Tujuh. Camper van keren nih. Camper van ya. Kalau kombi udah biasa. Kalau kombi udah biasa. Kita bikin Suzuki Carry tapi bisa jadi kombi. Keren nih. Oh. Terkunci. Oh iya, lupa. Gimana, boy? Komentar di bawah ya. Siapa tahu kalian pengen ngelihat mobil kayak gini kita modif, ya kan? Gua dan tim HSR bakal bikin mobil kayak gini jadi cantik nih. Ini dijual kak? Enggak. Berapa? Enggak dijual, bos. Berapa? Enggak dijual. Ya? Sombong amat. Berapa? Apanya? Berapa mobilnya? Enggak dijual. Berapa? Aku bayarin langsung nih. Jangan, kan buat itu, buat bawa velg. Ya ntar lu beli lagi yang lain. Jangan. DP-nya 2.000 cukup nggak? Berapa ini harganya? Jangan, bos. Pasarannya? Pasarannya dia 25. 25? Iya. Ini 2.000 dulu boleh? 5-nya nyusul. 2.000-nya dulu.
Oh ini rame nih ya, ini siapa nih? Ini Budi. Ini Kenek? Iya Kenek. Itu? Itu Kenek juga. Kenek juga, sama. Ini? Kenek sama. Keneknya tiga? Keneknya tiga. Weh. Siap. Mark, adminnya satu ya? Admin satu. Dingin gak di dalam? Dingin. Coba kita masuk ke dalam, Boy. Wah, dingin. Enak nih. Kalau ganti velg sambil nunggu-nunggu dingin enak adem. Nih, lihat. Rapi. Bagus nih berarti. Tuh. Ada cover HSR. Nih cara bukanya gimana nih? Nih, Boy. Tuh. Cover HSR. Kalau kalian mau kayak Obri, tapi budgetnya enggak nyampe, pakainya dulu aja. Kalau nyampe ganti BBK-nya kayak Obri. Tuh, ada baut roda. Ada ini juga nih, Magic Fresh. Aduh, udah dah. Udah ya, gua mau cabut lagi ya. Oke, kita lanjut ke toko selanjutnya, Boy. Yuk. Gua ke dokter gigi dulu ya. Dokter gigi. Sakit gigi. Enggak. Cabut. Oke. Thank you, Boy. Yuk. Nah, sekarang gua udah nyampe nih, Boy. Ini toko kita yang ada di Jalan Ngagel nih, namanya Strike. Ingat nih. Di sini kayaknya Surabaya baru ini yang ada Spuring ya. Ya. Nih di Surabaya kalau kalian mau Spuring kalian bisa datang sini. Wah, tokonya lega banget ya, luas ya. Ini mobilnya Mbak Titi nih. Tuh di dalam lagi rame. Lagi ada customer. Cuan. Luas juga tokonya nih sampai belakang nih. Coba kita lihat. Lega banget, Boy. Sekat. Kita sekarang mau lanjut ke tempatnya, tempat Laskar Sinar terbesar di Indonesia Raya. Lanjut. Siapa lagi kalau bukan Yong Motor. Nah, gua udah sampai di markasnya Yong Motor Indonesia. Terus tadi tuh ceritanya kan lampu kan kita lagi mau di rebuild nih. Terus karena gua harus muter-muter dipinjemin lah nih mobilnya Innova. Pinjemin sama si Mas Henry, ya kan? Abis dipinjemin, gantungan kuncinya nih, Boy. Nih, lihat nih, Boy. Lihat tuh. Nggak kelihatan nih. Mesti dimatiin dong? Iya. Nggak usah. Mencabut aja kuncinya. Panas soalnya. Kunci ASR, bisa muter velgnya. Tadi, borok. Nggak bisa muter ini mah. Apaan nih? Peang lagi. Aduh. Ngaco lah pokoknya ini. Ini aja, Boy. Ya kan? Agak lama, sekarang kita mau diajak makan sama Koyong. Come on, ayo Am, ikut makan Am. Waduh. Ini namanya Mie Mapan. Berdiri sejak 1992. Masih muda nih kayak gua. 1992, iya. 2007. Apa? Itu saya 2007. Itu 1992 tuh. Mana 2007 sih? Mana beri sejak 2007 karena kecintaan Mie Mapan sejak 1992. Tapi ada tuh Mie Mapan sejak 1972. Nasi lagi ya? Hah? Mana nasi dua ya? Boleh. Dua ya? Iya. Akhirnya ketemu nih. Jusruk juga dia pasti. Ini minum apa? Es teh aja. Oh es teh. Akhirnya kita berhasil menculik Koyong. Sisa gambarnya doang kecil, padahal kan gede banget. Asli abis gue dikerjain sama Koyong. Enak dong. Kok lihat nih, langsung keras. Masih dua lo? Hah? Iya, siap kok, tenang. Yang kalau kita dikasih makan kan pamali kalau nggak dihabisin ya kan? Untung aja ada Ilham. Wah, abisin ya. Ini udah gender dari nah, tadi, Bos. Ini jatah lu tinggal dikit lo, ya kan? Mas tinggal ini, kamu ini. Ini aja kan? Ini enggak ini yang ini. Ini biar mas aja enggak apa-apa. Ini kamu. Sayur ya, biar sehat. Ya. Ini yang sayur. Enggak. Ini udah habis putih juga nih. Lalapnya udah habis. Habis dikerjain sama manusia itu. Kotor asal Surabaya. Enggak, kayaknya Koyong ini dendam sama gua. Kayaknya gua dibikin kenyang supaya gua lupa ngerjain gelis. Supaya Koyong bisa menang.
Nah, list gua mah top pokoknya. Paling top siapa? Kita semua. Iya. Aman. Cari aman dia, boy. Nah, kita udah nyampe lagi di workshopnya. Nyampe-nyampe ngeliat itu tuh. Ini. ASR. Iya, ini ASR ya, Fred. Iya. Nyampe-nyampe ngeliat ada Innova Reborn. Pakai HSR. Ini HSR yang Forge ini. Ini yang FG. Dia namanya apa ya? Tekala ya. Tekala. Ini cocok banget nih, keren nih. Kita kasih lihat Koyong ya. Siapa tahu Koyong mau ganti Innova-nya nih. Kok ini HSR nih, Bro? Ini yang tipe premiumnya ini. Oh iya? Forge? Iya. Mm. Kalau yang biasa kan HSR doang, dia HSR Forge. Oh, ini Forge bener. Ini flow foam. Oke. Okay. Ini desainnya dari Indonesia. Ini desainnya masih terinspirasi. Oh, okay. Nanti gua ganti. Tenang. Nanti deket tuh. Ternyata dari sini cuma 5 menit ke enggak nyampe 5 menit. Tinggal koprol. Tinggal koprol. Koprol sampai ini. Iya. 2 menit lah. 2 menit. Duh, Obri. Tenang ya. Tunggu Obri berubah matanya. Jadi mata pencarian. Mata pencarian. Benar. Koyong mobil ya. Kita dikasih pinjam mobil Koyong. Obri kena operasi dulu sama dokter spesialis. Biar jahut. Ini mobilnya di sebelah. Koyong. Ustahilah. Ada welcome tuh ya kan. Oh, okay. Nah, sekarang udah nyampe hotel lagi. Gue itu rencananya nanti malam mau kopdar sama teman-teman komunitas. Cuman ya nggak tahu deh, badan gue agak capek. Kita naik dulu ke atas, kita istirahat dulu, mandi-mandi dulu. Mudah-mudahan masih ada kegiatan. Yuk. Nih, sekarang udah disamperin sama salah satu member Brio Kuning Indonesia, ya kan? Nih. Kita sekarang mau pergi, mau makan sambil ngobrol-ngobrol. Sekarang diskusi ya, sharing tentang modifikasi Brio. Oke, kalian ikutin aku aja terus ya, Wong. Kok gue jadi kayak Sony ya? Jadi Mas Sony. Enggak ada, udah ikutin gue aja terus, boy. Oke, check it out. Nah, gue sekarang ada di Excelso. Nah, ini ada ditemenin sama 3 teman-teman dari Brio Kuning Indonesia nih. Ini ada Mas Hadi, Mas Rifan. Ini siapa namanya? Fajril. Hah? Fajril. Ini Mas Fajril. Ini 3 orang. Sekarang kita pengen nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol tentang modifikasi Brio. Langsung aja kita masuk, boy. Nah, sekarang udah malam, gue udah mau balik ke hotel. Nah, sekali lagi makasih ya teman-teman. Ini dari Brio Kuning Indonesia nih, udah nyempetin datang ke Surabaya. Gak mau dibilang orang lain, pokoknya Surabaya. Udah nyempetin datang, nemenin kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang modifikasi Brio sih lebih umumnya. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Oke, boy, untuk hari ini vlognya gitu aja. Besok kita jumpa lagi, karena besok gue akan ketemu sama Heiser-Heiser di Surabaya. Kita akan kumpul di Surabaya Town Square, boy. Ya kan? Om, jadi ikut ya? Jadi ikut. Oh, ikut. Besok kita ketemu lagi. Makasih ya. Ah, nggak pakai ASN. Gak temen ini. Apa-apa? Kalau ada di apa? Ya, seperti Anda menjadi Iron Man. Kalau gak pakai HSN gak gaul sama gaul. Gimana? Iya. Gimana? Siap terpakai. Siap terpakai HSN tegaul kali. Yaudah, boy, kita aja ya. Gua Lira seru diri. Jangan lupa, ingat velg. Ingat HSN. Syuting panas-panasan dia tidur ya. Bagus. Bagus Marlo, bagus. Bagus kakak, bagus.
Surprise! Surprise, Bang Maho. Selamat bangun. Ayo, mari bekerja. Kerja. 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 Ayo, kerja.